Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Jebat. Biasa tengok dalam Facebook saya kan. Jebat apa ni, Jebat Bitcoin Mining Machine. So ini dekat kedai saya lah. Kedai saya dekat Uptown Kinrara. Yang mana dekat kedai saya, saya menjual mesin secara ready stock ada, secara pre-order ada. Sama ada nak beli mesin lepas tu nak letak kat farm ataupun nak bawa balik, itu terpulang kepada buyer. Okay, so saya nak tunjuk sedikit antara produk-produk yang saya jual. Okay, ini adalah N-S7. Ini adalah PSU untuk S3, S5. Ini adalah kipas untuk model S3, S5, S7. X3 boleh guna. Dan ini adalah PSU antara produk-produk yang saya jual. Dan ini adalah Trezor. Apa itu Trezor? Ada dalam kotak lagi tak buka. Trezor ni mana untuk kita simpan Bitcoin kita, dan ada coin-coin tertentu yang boleh kita simpan dalam ni. Dan inilah wallet paling selamat setakat ini. So saya juga ada menjual S7LN. Ini T9 milik buyer daripada Indonesia. Ready stock 2 T9 S7 S5 dan S3. So ni adalah antara produk-produk yang saya jual lah. Currently ada jual graphic card juga, tapi graphic card ni pre-order, yang mana bila customer bayar dalam masa 2 minggu sampai boleh ambil dekat kedai saya. Okay, saya nak tunjuk macam mana nak kira kita punya income menggunakan Bitcoin mining calculator. So bila mana kita cakap pasal Bitcoin dan mining, kita ada beberapa pool. Untuk Bitcoin ada 18 pool currently. Yang biasa saya pakai ialah slash pool. Yang mana di sini kita boleh tengok berapa ramai workers tengah jalan, berapa banyak mesin down dan berapa banyak mesin yang tengah aktif. Ini khas untuk Bitcoin. Dan untuk Ethereum Classic kita boleh tengok dekat Nano Pool, yang mana ni lah pool mesin Bro Shukri. Setiap satu Bitcoin Ethereum Classic dia akan shoot ke dalam kita punya wallet. Ini adalah mesin Mr. Ko. Dia gali Ethereum Classic juga, tapi di 9i pool ataupun 91 pool. Di sini boleh tengok berapa banyak, berapa banyak hash rate dan berapa banyak yang telah diperolehi, telah dapat dalam 20 Ethereum Classic currently. Ni Flypool ialah untuk kita mining Zcash. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi ni untuk kita mining Zcash. Dan kita boleh tengok berapa banyak yang telah kita dapat payout round. Semua keluar daripada minute, hour, day, week, monthly. Dan tak lupa juga ada yang nak gali di nice hash. So, saya, apa yang saya nak bagi tahu sekarang ialah apa yang mesin gali di pool dan di nice hash ataupun ada macam-macam pool, pendapatannya adalah berbeza. Pendapatannya adalah berbeza. Slash pool ada punya rate lain, N pool lain, F2 pool lain. Setiap pool memberi pendapatan yang berbeza kerana dia ada dia punya fees yang diambil. Dan setiap fees tu kena dibayar oleh miner sebelum payment sampai pada owner. Okay, kita tengok pada slash pool. Slash pool kita boleh tengok dekat bahagian payout reward. Di sini kita boleh tengok bila payment akan dapat, berapa banyak current hash rate, berapa banyak sumbangan mesin kita kepada pool dan berapa banyak bayaran yang dapat. Kerana Bitcoin dapat dalam masa setiap 10 minit keluar 12.5 BTC. Okey, berbalik pada tu saya nak tunjuk cara nak kira hasil mining. Okey. Apa yang calculator keluar 90% betul. Ada fluctuate naik, turun dan naik. So untuk tengok perkara tu, kita boleh tengok coin-coin yang ada di sini. Ada macam Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Monero, Zcash, dan kita boleh kira sekarang punya expected income.
Maksud sekarang ialah kita tidak tahu apa yang berlaku masa depan. Currently kita masukkan sekarang, payment yang kita dapat ialah untuk masa sekarang. Masa depan kita tak tahu. Benda ni bukan ada forecast. Sebab benda dua perkara yang kita tak boleh kawal. Perkara yang kita tak boleh kawal ialah satu difficulty, dua harga coin. Kalau dua ni kita boleh kawal, dah lama jadi jutawan. Okey, saya tunjuk macam mana nak kira. Di sini kita masukkan kekuatan mesin. Okay, contohnya kekuatan mesin 150 mega hash rate, power dia 800 watt. So sebulan boleh dapat $207.53. Ini untuk kira altcoins. Kita boleh juga kira Dash 15 GHz 800 watts dan akan dapat $2,658.76 buat masa sekarang.